Yang Berusaha Cikgu Nur Syamilah binti Syahri, Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra. Yang Dihormati Cikgu Zulbakri bin Khalid, Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Azwadi bin Aziz, Penolong Kanan Haliwan Murid. Cikgu Ida Rosawani bin Minti Yusof, Penolong Kanan Kurikulum. Ustaz Muhammad Rizal bin Muhammad Nur, Ketua Panitia Pendidikan Islam. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Tema diberi barakahnya Ramadan, bulan dituntut untuk berpuasa. Salam Ramadan kami ucapkan, ucapan bismillah pembuka acara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahlan wasalan ya Ramadan. Alhamdulillah, seiring kita mendadah tangan kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa, kerana dalam kita meniti Ramadanul Karim yang penuh keberkatan ini, dapat kita dipertemukan dalam program Ihya Ramadan Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra bagi tahun 2021 Masihi bersamaan 1420 Hijrah. Ramadan merupakan bulan yang dikurniakan ribuan kali ganda pahala ibadah yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Bulan ini juga bulan doa hambanya diterima, bulan diterima keampunan dan taubat, bulan penuh keredaan Allah. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Fawaz bin Muhammad Umar untuk bacaan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warabbil arshil azimil malikil kudusis salamil mu'min. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-aminil mab'usi rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan segala keindahan dan setiap kenikmatan di langit dan di bumi ini, Tuhan yang menjadi penawung di seluruh alam cikrawala. Pada hari yang penuh berkah ini, kami memanjatkan doa memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah diri ini, keluarga kami, para guru kami, serta setiap umat Islam di seluruh dunia, setiap rahmat dan keberkatan yang telah engkau limpahkan di atas muka bumi ini. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pemeliharaan dan keamanan dalam memasuki bulan Ramadan yang akan menjelang tidak lama lagi. Bersempena sambutan Ihya Ramadan SRK Sri Indra pada kali ini, kami menadah tangan dengan penuh pengharapan dan rendah diri agar kami dikurniakan kesihatan dan kekuatan jiwa yang tenang dan teram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab, tekad dan azam yang tinggi untuk terus berjaya serta dapat menjalankan tugas sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami dan tekunkanlah kami dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang bakal tiba nanti. Perbaikilah segala keadaan dan akhlak kami serta segala amal kami dalam berpuasa Ramadan. Panjangkanlah usia kami dengan keberkatan Ramadan. Perbaikilah akhlak kami dengan ketibaan Ramadan. Jadikanlah puasa kami mengikut segala puasa yang dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang bakal menjelang tidak lama lagi. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, kekuatan dan kesabaran dalam menempuh dugaan di sepanjang bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh kerahmatan dan penuh keampunan itu nanti. Moga-moga nanti kami berpeluang melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan bagi merebut 1000 ganjaran yang telah engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Fawaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang dihormati Ustaz Muhammad bin Rizal bin Muhammad Nur, Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nur Syamila binti Sya'ri, Guru Besar SRK Sri Indra, Barisan Pentadbiran. Semua guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab, rakan-rakan guru dan staf SRK Sri Indra, serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dapat merancang dan melaksanakan majlis pelancaran Ihya Ramadan pada tahun ini. Walaupun kita diuji dengan pandemik COVID-19 dan terpaksa menempuhi detik-detik sukar dalam kehidupan seharian, yakinlah setiap musibah yang diberikan pasti ada hikmahnya. Justru itu, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Yang Maha Esa kerana telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sebagai Muslim yang mukallaf, kita semua diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Ramadan pada tahun ini. Untuk makluman semua, sempena menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi, Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab SRK Sri Indra telah merancang pelbagai aktiviti dan program sepanjang bulan Ramadan pada kali ini. Antaranya ialah pertandingan hafazan tahap 1 dan 2, pertandingan mewarna tahap 1, pertandingan teka silang kata tahap 2, pelancaran tabung Masih Ada Yang Sayang, sumbangan kepada murid miskin dan anak yatim, pertandingan swafoto iftar usrati, dan majlis khatam Al-Quran murid tahun 6. Oleh itu, semua murid digalakkan untuk menyertai semua pertandingan yang dianjurkan. InsyaAllah, setiap pemenang akan diberikan hadiah. Hadiah lumayan menanti anda semua. Sebelum menutup bicara pada hari ini, izinkan Ustaz untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan semua murid untuk merebut peluang yang ada di bulan Ramadan pada kali ini dengan meningkatkan segala amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Ahlan wa sahlan Ramadan. Ramadan Karim, Allahu Akram. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas ucapan yang disampaikan di sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berusaha Cikgu Nur Syamila binti Sya'ari, Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan pelancaran program Ihya Ramadan Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra bagi tahun 2021 serta tabung Masih Ada Yang Sayang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini. Yang saya hormati Cikgu Zulbakri Khalid, Guru Penolong Kanan 1, Cikgu Azwadi Adis, Guru Penolong Kanan Hak Ewan Murid, Cikgu Ida Rosalwani Mat Yusof, Guru Penolong Kanan Kurikulum, guru-guru seterusnya, murid-murid sekalian. Salam SRK SI sehati sejiwa, satu haluan sehaluan, #09educators. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam dan juga Panitia Pendidikan Bahasa Arab yang telah merancang
dan menyusun program sepanjang bulan Ramadan. Saya berharap agar program ini mendapat sambutan dan sokongan daripada pelbagai pihak, khasnya daripada murid-murid Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra. Guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian, jadikanlah Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang paling berkualiti dari yang sebelumnya. Amatlah rugi sekiranya Ramadan yang mempunyai banyak kelebihan ini kita sia-siakan dengan begitu sahaja. Isikanlah bulan Ramadan ini dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Latihlah diri kita supaya sasiah akhlak diri kita lebih baik, jati diri kita lebih kuat dan kita sentiasa berfikiran positif. Di siang hari kita berpuasa dan belajar bersama dengan guru-guru. Dan di waktu malamnya, kita isikan masa dengan pelbagai amalan sunat seperti solat sunat tarawih dan sebagainya. Murid-murid sekalian, jangan jadikan bulan puasa ini, bulan Ramadan yang mulia ini sebagai satu alasan untuk kita tidak melaksanakan rutin harian kita seperti biasa. Jangan jadikan bulan puasa ini supaya kita tidak mau belajar. Kita tidak mau melaksanakan aktiviti-aktiviti, terutamanya aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh guru-guru kita sepanjang bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang ini supaya kita boleh mengejar pahala dunia dan akhirat. Dalam fasa kita memerangi COVID-19, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID, memerlukan kerjasama dan tanggungjawab daripada semua pihak termasuklah murid-murid sekalian. Jadi kita perlu memainkan peranan masing-masing dengan lebih peka dan bersungguh-sungguh. Murid-murid perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, terutamanya ketika berada di luar rumah. Contohnya, ketika murid-murid berada bersama dengan keluarga di pasar Ramadan, di masjid dan sebagainya. Jangan leka dan sentiasalah mengamalkan 3W dan elakkan 3S. Kita perlu jaga kita dan kita perlu jaga semua. Saya juga ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua murid, guru dan warga Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra. Terima kasih sekali lagi saya rakamkan kepada barisan jawatankuasa, terutamanya Panitia Pendidikan Islam, Panitia Pendidikan Bahasa Arab dan juga kerjasama daripada jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah yang telah memberi satu komitmen yang tinggi bagi memastikan program yang kita rancang ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Iyak Ramadan peringkat Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra bagi tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Cikgu Nur Syamilah binti Syahri, Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra di atas ucapan dan pelancaran program sebentar tadi. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pelancaran sebentar tadi, maka program Iyak Ramadan Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra bagi tahun 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah pada hari ini sampai ke hujungnya. Saya mewakili majlis ini pada hari ini ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan majlis kita pada hari ini.
sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Bulan Ramadan bakal menjelang, berpuasa sebulan di siang hari. Diberi Allah umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نغفر زلا نوصل أهلا.